Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah abada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jika saat ini Anda menyaksikan tayangan ini, mari mulai dulu baca basmalah, sholawat, ya, gerakkan lisan, hadirkan dalam hati rasa syukur pada Allah Ta'ala karena kita sudah diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama belajar dalam program Satu Hari Satu Ilmu. Insya Allah hari kita akan menjadi barokah. Harta, diri, keluarga, semuanya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menyenangkan orang lain. Ya, Selasa 16 April, bagi yang belum download aplikasi Satu Hari Satu Ilmu, silahkan buka di Play Store, kemudian download Satu Hari Satu Ilmu. Dan buka aplikasinya untuk hari Selasa 16 April. Yaitu tentang kajian menyenangkan orang-orang lain. Nah, di dalam bab ini kita akan melihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Siapa Sayyidina Abdullah bin Abbas? Beliau adalah sepupu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya di waktu masih kanak-kanak beliau telah mendapatkan waktu masih anak-anak telah mendapatkan doa dari Nabi SAW dengan doa yang luar biasa. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah ini seorang yang paham benar agama, seorang faqih yang ahli, dan ajarkan kepadanya ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil adalah ilmu tafsir Al-Quran yang sangat mendalam tentang makna-makna yang tersembunyi dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Al-Ausad, Imam Tabrani menjelaskan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi, Inna ahabbal a'mali ilallahi ta'ala ba'dal fara'idhi idkhalus sururi alal muslim. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala setelah yang wajib-wajib adalah menyenangkan seorang muslim. Nah, ini ada satu pelajaran yang baik bahwasanya kita bisa mendapatkan pahala yang besar dengan menyenangkan muslim yang lain. Lewat apa? Senangkan dengan apapun yang kita miliki. Dengan ilmu kita, dengan materi kita. Kalau kita punya mobil, jadikan mobil kita ini bisa menyenangkan orang lain. Kalau kita punya uang, jadikan uang kita ini bisa menyenangkan orang lain. Kalau kita punya jabatan, jadikan jabatan kita ini menyenangkan orang banyak. Berikan kemudahan kepada banyak orang. Senangkan muslim yang lain. Kalau ada orang yang lagi sedih, ya, temani dan hiburlah sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua kita sendirian, duduklah bersamanya untuk menemani, itu menyenangkan orang tua kita. Dengan anak, bermain-mainlah dengan anak, itu menyenangkan anak. Ketemu orang lain, pasang wajah yang teduh, wajah yang penuh dengan senyum, wajah yang menyenangkan. Karena sesungguhnya senyum, itu adalah sedekah, itu adalah sedekah. Maka setelah Anda mengikuti kajian ini, jadilah pribadi yang menyenangkan. Karena muslim itu menyenangkan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, terkhusus untuk muslim yang lain. Karena itu, ikhwani rahimakumullah, gunakan fasilitas yang Allah titipkan kepada kita, apapun itu, untuk menyenangkan siapapun. Karena itu adalah perbuatan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau kita menjadi pribadi yang menyenangkan untuk orang lain, maka kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan satu ilmu ini barokah manfaat. Berusahalah untuk segera menyenangkan orang lain. Anda pun akan mendapatkan kesenangan. Semoga berkah. Walhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like, subscribe channel YouTube ini dan sebarluaskan kepada yang lain. Dan jangan lupa ajak yang lain untuk download aplikasi di Play Store Satu Hari Satu Ilmu. Nikmati artikelnya, penjelasannya, dan nikmati pula kajian videonya. Terima kasih. Insya Allah kita besok ketemu lagi. Panjang umur. Fi ta'atillah. Amin. Allahumma. Amin.